Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, moga saudara dimanapun adanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan segala urusannya, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan berlimpah berkah Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, bahwa manusia itu ada golongan manusia yang pandai-pandai menghaturkan syukur kepada Allah, sehingga atas syukurnya itulah akan mendapatkan kenyamanan, kedamaian, kerukunan, kecukupan, kesejahteraan lahir batin, dan semangatnya dalam fastabiqul khairat. Dijauhkan daripada persoalan-persoalan yang menimpa, yang menyulitkan, dan juga dijauhkan daripada terjadinya, tertimpanya bala ujian maupun bala bencana. Segolongan lagi yaitu ada manusia-manusia yang tidak mau bersyukur atau ingkar atau kufur atas nikmat Allah, sehingga dia akan mendapatkan kekacauan-kekacauan, kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraannya secara lahir batin, dan akan mendapatkan banyaknya mara bencana atau ujian-ujian yang sangat menyulitkan. Terjadinya banyak kekacauan, kegaduhan, perpecahan, dan berbagai macam bencana akhir-akhir ini yang menimpa bangsa kita ini adalah boleh jadi akibat daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang ingkar nikmat, orang yang tidak bersyukur atas kebangsaannya, atas kewargaan negaranya, bahwa kita itu menjadi bangsa yang subur makmur tanah airnya, bahwa kita itu sebagai bangsa yang sudah merdeka dan bebas dari berbagai macam penjajahan, bahwa kita sebagai warga negara itu sebagai warga yang terikat oleh aturan-aturan perundang-undangan yang sangat bagus untuk semua rakyatnya. Alhamdulillah dan bersyukurlah. Apalagi pada saat ini kita telah diberikan oleh Allah itu seorang pemimpin negara yang bagi saya dan tentunya juga bagi banyak warga Indonesia adalah pemimpin yang baik. Baik sifatnya yang sederhana, yang rendah hati, yang tawadhu, yang menghargai para ulama, yang mengedepankan kepentingan rakyatnya, yang beliau lakukan adalah kerja melayani, memenuhi keinginan rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya. Lah ini juga mestinya kita itu bersyukur menerima, sebab beliau itu tidaklah mungkin jadi presiden kalau tidak ada kehendak dan ketentuan dari Allah. Beliau itu sebagai lambang negara, sebagai pemimpin, itu adalah sebagai pertanda kondisi rakyatnya,
baik buruknya beliau adalah melambangkan kondisi rakyatnya. Tetapi